bunga apa lambang Garuda negara kita gitu kan. Jadi di kampung kan tidak ada Garuda, yang ada tuh kayak burung cuit gitu kan, burung ini itu. Jadi yang namanya anak kecil ya mereka tahu, pasti tahunya burung yang mereka kenal kan gitu. Jadi semua semua anak-anak ini kan Jawa gitu, Garuda gitu. Terus ada satu anak dia tidak mau jawab, tapi tertawa-tertawa gitu. Tertawa, jadi ibu guru bilang, "Wei, kenapa tertawa-tertawa?" Terus dia bilang gini, "Ah ibu, saya mau jawab, tapi sama, saya bisik di ibu telinga, kak." Saya bisik, ibu punya telinga, kak. Jadi, dibisik, jadi kalau itu kemanin sudah, berarti ke sana boleh bilang, "Ibu, apa lambang negara kita tuh burung pombo. Kalau di sana pombo tuh kayak burung, apa, burung ini apa kayak ayam apa kayak ini kayak merpati itu gitu, kayak itu burung pombo. Karena mandi setiap hari ke hutan ketemu burung itu gitu. Jadi burung piaraan itu gitu. Jadi itu cerita mengenai burung pombo. Ketawa burung pombo ketawa. Ya karena kurang mengerti tadi. Jadi terus ada lagi waktu tahun 2001 itu kan apa situasi di Papua itu kan istilahnya itu segala yang berbau pen diperantas semua kan gitu. Jadi ada satu bapak dia mancing terus sambil dayung perahu, dia nyanyi kan, nyanyi lagu Papua ya. Dia nyanyi "Hai tanahku Papua" gitu, sambil nyanyi itu dayung gitu kan. Pas dia mau belok apa tuh teluk di pulau itu, begini di sebelahnya itu ada orang pakai topi lereng gitu sambil mancing gitu. Dia lihat punya ada topi lereng, langsung dia alihkan ini lagunya, "Air tanah airku Indonesia." Jadi